Majikan di Melaka diingatkan mematuhi tanggungjawab membuat caruman pertubuhan keselamatan sosial Perkeso untuk semua pekerja tidak kira berstatus tetap, kontrak atau sambilan. Pengarah Perkeso Negeri Fahila Hamil berkata tahun lalu Perkeso mengeluarkan 77 kompaun berjumlah RM48,500 terhadap majikan yang gagal mematuhi peraturan berkenaan. Maksimum yang kita boleh kenakan adalah sebanyak RM5,000 lah. Tapi kita tawarkan notis kompaun tu berdasarkan jenis-jenis kesalahan. Maksudnya lagi lama pekerja itu diambil bekerja tetapi tidak mencarum, bermakna jumlah kompaun yang kita akan kenakan akan semakin tinggi. Beliau ditemui di Ops Kesan yang diadakan di sekitar iCrow dengan kerjasama Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP.